Sebelum itu kembali lagi dengan channel Bantuan Semua, kembali di Disco Gaming. Dan hari ini kita akan bermain di FIFA Mobile lagi. Ya, kita akan melanjutkan FIFA World Cup Jepang. Dan kali ini kita akan melawan Senegal. Kemarin kita berhasil ngebantai Kolombia 7-0. Ya, kali ini kita langsung aja Oke, mulai. Kita sudah di match-nya. Ya, sudah mau masuk. Oke, sebelumnya saya pasang lagu Hime-Hime dulu. Oke, kick-off sudah dimulai. Oshima pergi ke belakang. Yamaguchi, Misao. Kita lihat, bagi cepat. Cepat-cepat saja, Oshima. Sugimoto. Waduh. Kenapa ini? Sip. Kena tiang doang. Apa? Kenapa ini? Ayo. Bisa lah. Rebut. Waduh, bertabrakan. Balde Diaw. Salah satu pemain Senegal yang bahaya juga. Michael Show. Yamaguchi. Ayo ambil adum. Lembek. Oke, Magus Misao. Siotani. Kalau biasa orang Sio Naga apa? Ya, kebobol. Kalau biasa orang ada Siotana. Sio Naga atau Sio Babi, ini Siotani. Warnanya terus saya ada nama kayak gitu. Oke, sekarang kita ketinggalan. Kita tidak boleh pasrah. Ayo lari, jangan bagi kawanmu. Kawanmu cupu. Enggak guna. Mending kamu aja. Enggak bisa lewat. Oh, bisa. Gampang kali. Aduh, save-nya bagus gitu loh. Akibat dari egois ini. Kasih Wagi. Gol. Ueda. Pemain nomor 38 dari Jepang. Oke, Michael Show. Hafinar. Bukan Haf apa? Hafana. Oke. Oshima kejar dong, kejar. Aduh, lembek sekali kau lari. Waduh, kayak siput kau lari. Oke, bagus Ueda. Tapi masih bisa dipegang. Rebut dong. Oke, bagus. Siotani. Misao. Endo. Oshima. Ayo, Oshima. Kamu pemain egois. Lari. Jangan bagi kawanmu. Ayo, lari terus. Itu emang sifatmu. Aduh, kenapa kamu bagi? Sugimoto. Lari dong. Jangan lembek. Shoot. 2-1. Berhasil comeback kita. Comeback. Gampang gitu loh. Oke, Michael Show ke depan tapi berhasil diambil oleh Sakiwagi. Aduh, baginya jelek amat. Balde Diaw. Ayo rebut bola dia. Oke, bagus. Beda. Yamaguchi. Sugimoto. Mana tuh? Mana? Bagi kawanmu. Nah, kasih wagi. Shoot. Kena tiang. Udah kasih ke kasih wagi. Oke, babak kedua. Michael Show. Rebut. Bagus. Itu baru pemain Jepang. Lagu Hime-Hime loh. Harusnya kali itu semangat. Tapi kok nggak kayak tadi gitu loh, bisa ngebantai Kolombia. Bukan kayak tadi, kayak pertandingan kemarin. Hafinar, shoot. Itu mah jangankan kiper kayak dia. Kiper lo Liga 1 aja bisa nangkap. Hampir aja Mane mendapatkan bola. Gampang itu mah. Mane, Sadio Mane, pemain dari Liverpool yang berhasil mencetak gol di final walau ujung-ujungnya kalah. Ya, oke. Kali ini Sugimoto.
Sugimoto, Hafinar. Ayo Hafinar. Ah, gampang cupu kali kau. Mane, mane, rebut dong, misau, misau. Aduh, pemain kita nih hari ini lagi lembek-lembek gitu loh. Gak ada semangat main, padahal udah ada lagu Hime-Hime. Ada apa dengan pemain Jepang? Kali ini Oshima. Oshima, ayo pagi. Oshima, Sugimoto, pagi. Hafinar, shoot dong. Shoot lagi, bisa. Aduh, Jepang. Padahal wibu itu sudah mendukungmu. Wibu di dunia. Wibu dan otaku sih. Ayo Gamaguchi. Demi rakyat Jepang dan para wibu yang di luar sana. Bagus gerakan dari Yamaguchi. Sugimoto, shoot. Naif. Ada apa dengan pemain Jepang? Tadi bisa bantai 7-0 ini. 2-1 doang, aduh. Ini mah. Ayo. Balde diau. Rebut bola dia. Oke, bagus. Endo. Ini Baldon. Baldo apa nih? Aduh, lupa lagi kan. Fokus. Rebut dong. Si Otani. Oshima, oke. Cuma 2-1 yang... Penting menang aja lah ya, karena menang 2 kali sudah bisa dapat pemain emas. Jadi kita bakalan kedatangan pemain Jepang baru. Ya, sebelumnya kita buka hadiahnya dulu. Cepetan dong. Lama. Oke. 2500. Sedikit tapi tidak apa-apa. Kita buka dulu. Kita dapat siapa? Gatel. Oke, XP buat back. Token World Cup. Poin babak dunia. Oke, kita kedatangan kiper baru. Kiper baru bukan sih? Tunggu, jangan buka dulu. Kita ke tim nasional saya. Ya Jepang lah apalagi. Oh, cuma beda overall. Ngapain latih? Oke, ternyata cuma beda overall, tidak. Dari cadangan. Oke, langsung jadikan tertinggi saja. Oke. Selanjutnya kita akan melawan Polandia. Ini Polandia. Oh, ternyata overallnya 78 sama kayak Kolombia gitu. Tapi semoga saja pertandingan selanjutnya Jepang tidak mengecewakan. Setidaknya bisalah 3-0, 4-0, atau 5-0. Semoga bisa terjadi di pertandingan selanjutnya. Ya, walau dengan 2 pertandingan ini saja kita sudah lolos ke 16 besar setelah mengalahkan Senegal dan Kolombia. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya kita bisa membersihkan 3 pertandingan dengan kemenangan. 3 pertandingan, 3 kemenangan. Semoga saja. Dan segitu aja video dari ini. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka video kayak gini. Bagi kalian yang wibu. Jangan lupa share ke teman kalian yang wibu dan otaku. Dan mungkin bisa komen. Jika kalian itu adalah wibu sejati. Mungkin kalian juga bisa memberikan saran atau pendapat. Dan jangan lupa subscribe jika kalian emang wibu atau otaku sejati. Dan kalian tidak ingin ketinggalan video seperti ini. Maksudnya video perjalanan Jepang di Piala Dunia. Oke,
saya Disco Gaming mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.